Saudara, polisi menangkap dua pelaku pencurian di rumah jaksa KPK di Kota Yogyakarta. Motif pencurian masih diselidiki. Kedua tersangka pencuri di rumah jaksa KPK pada 24 Desember yang lalu ini ditangkap di Jakarta dan langsung dibawa ke Yogyakarta untuk penyelidikan. Kedua pelaku mengaku telah menjual laptop milik jaksa KPK. Polisi masih mencari laptop yang berisi data kasus korupsi. Laptopnya di mana, Pak? Laptopnya di mana? Masih kita lakukan pencarian. Barang bukti, beberapa barang bukti hasil keterangan tersangka itu ada yang dibuang di wilayah sungai di wilayah Yogyakarta. Tentunya nanti kami akan melakukan uji keterangan yang bersangkutan dengan melakukan penelusuran terhadap di titik yang dikatakan oleh tersangka barang bukti tersebut dibuang, Pak.